Barangkali benar, dua bintang belia Giorgino Abraham dan Iris Bella menjadi kunci kesuksesan sinetron Berkah Cinta. Mereka bukan hanya bintang-bintang terang, melainkan sekaligus idola baru para remaja. Dan di balik semua kepopuleran itu, keduanya adalah bintang yang tak takut lelah. Lihat saja bagaimana Iris Bella melakukan adegan-adegan maut, mulai dari jatuh dari lantai dua sebuah rumah, hingga terjun dari ketinggian jembatan, hingga harus berhujan-hujanan. Sumpah ya, udah take banget ada 3 kali dan nggak tahu ini nggak terlalu kelihatannya. Pokoknya sih udah keringetan dan saya sakit. Hari ini kita ngambil adegan action. Aku jatuh ke situ ya. Menyeramkan ya. Iris Bella sepertinya tidak sendirian dalam membangun totalitas. Masih ada Giorgino Abraham yang juga sangat profesional, termasuk ketika harus mengecat rambutnya, sesuatu yang sama sekali belum pernah ia lakukan. Bahkan saat keduanya harus melakukan adegan menjadi sepasang kekasih. Itu juga senyum, di bawah kelihatan senyum. Mantul banget. Lagi rambut nih. Make up semua, pemirsa. Jadi kalau kamu pikir Gino ganteng, semua itu hanyalah rekayasa. Karena dia sebenarnya adalah Cuman udah kayak agak pudar sih, jadi udah agak berantakan, belum dirapihin lagi. Aku suka hal-hal baru sih, jadi aku enjoy aja sama ini. Tapi udah mulai bosan karena udah cukup lama. Aku pengen warna lain, abu-abu kayak atau apa kayak. Aku pengen yang beda gitu. Ada yang pro kontra sih. Ada yang pro kontra gitu. Fans ada yang wah keren kak, ini. Ada yang aduh jelek kak, bagus hitam gitu. Di mana-mana pasti ada pro sama kontra kan. Ya, menurut aku nggak ada salahnya aku sebagai aktor, pekerjaan aku ngikutin apa kata bos aja, sutradara kan. Meninggalkan Gio dan Bella, mari melihat kisah rumah tangga yang dibangun Cesar dengan Indadari. Sejak kabar menderita penyakit langka yang disebut psoriasis, Indadari membuat pernyataan mengejutkan bahwa ia rela dipoligami sang suami. Ia merasa kasihan dengan Cesar karena dirinya menderita penyakit yang tidak lazim. Ya itu sebagai mungkin salah satu bentuk, bukan berarti saya nggak cinta sama dia gitu ya, nyuruh begitu. Tapi waktu itu kondisi saya sangat lagi parah banget gitu, saya dia ngurusin saya sedikit atau sama saya tuh kasihan gitu. Itu aturan Allah ya udah saya. Karena gini, di Islam kan memang diperbolehkan. Jadi dia mungkin berpikirnya panjang gitu, satu aja nggak habis katanya. Dan saya bilang iya paling nambah satu lagi, hari satunya stres, hari ketiga bunuh diri. Dipersilahkan menikah lagi ternyata tak membuat Cesar bahagia. Ia bahkan sempat marah karena sang istri menyatakan rela dipoligami. Dia ngomong itu ya, dia bilang saya cuma... Ya mukanya bete, kayak marah gitu, padahal aku serius. Sampai, ya itulah kalau udah isi konsep dengan Islam itu udah dia menerima gitu ya kan. Menerima, saya juga menerima si saya karena penyakit psoriasis itu ya, saling menerima itu udah paling nyaman, safety itu aja. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan Dewi Persik selama menjenguk Julia Perez? Benarkah ia dinasihati soal mencari pacar? Saksikan di Was-Was setelah yang berikut ini. Ya, semoga rumah tangga Cesar dan Indadari tetap harmonis.
Beralih ke berita yang satu ini. Sempat berkonflik panas dan kemudian kembali berkawan, Dewi Persik menyempatkan diri untuk mengunjungi Julia Perez yang sedang dirawat di rumah sakit. Ia seperti telah melupakan permusuhannya beberapa tahun silam. Berbeda dengan DP dan Jupe, heboh gonjang-ganjing rumah tangga Andika Mahesa dan istrinya Caca hingga diduga terjadinya KDRT kepada Caca kini seakan reda. Pasalnya mereka berdua telah terlihat bersama. Kok bisa ya? Mungkinkah mereka berdua telah berdamai? Dan akankah Caca mencabut laporannya ke pihak kepolisian terhadap sang suami? Saksikan selengkapnya hanya di Was-Was setelah jeda yang berikut ini.